Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad enggan menanggapi kabar yang menyebut dirinya akan berpasangan dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi pada Pilkada Kepri 2024. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menanggapi santai terkait kabar dirinya yang diisukan berpasangan dengan Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam Pilkada 2024 mendatang. Dikonfirmasi reporter Batam TV usai kegiatan Dragon Boat Race 2024 di Jalan Pelantar 3 Tanjung Pinang. Politisi Golkar ini hanya tersenyum dan menjawab singkat terkait isu yang sedang hangat tersebut. Ansar mengaku masih mengikuti dinamika pencalonan Pilkada Kepri dan tidak mau menanggapi lebih jauh karena tidak mau pernyataannya melebar dan menimbulkan spekulasi publik. Siap, Pak. Bapak enggak masalah, Pak. Ya biar berjalan aja. Kalau saya jawab nanti kalian melebar-lebar. Siap, Pak. Kabar koalisi Ansar Ahmad dan Muhammad Rudi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur muncul usai kedua politisi tersebut dipanggil oleh partai masing-masing. Keduanya disebut dipasangkan oleh petinggi partai agar dapat berduet untuk memenangkan Pilkada Kepri 2024. Dery Nugraha melaporkan dari Tanjung Pinang.